Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua ya. Kita lanjut review lagi di Pasar Sapi Tuban atau Pasar Hewan Tuban ya. Buka setiap hari Minggu ya. Satu minggu sekali, teman-teman ya. Kita coba nanya harga yang terbaru ya untuk hari ini. Di sapi jenis Lemosin ya, jantan atau pedetan jantan Lemosin ya. Lemosin ada, Simental ada, Malbor juga ada ya. Kita coba nanya harga yang terbaru. Ya, ini ada Lemosin miliknya Mas Tova. Pinten Mas Bro? 7 juta, Bos. Ya, seperti ini. Pegel ngatek aku. Ya. Masuk Lemosin jantan, ya. Harga 7 juta dan harga juga masih nego. Miliknya Mas Tova ya, dari Bojonegoro. Cukup bagus barangnya. Iki lah umur ana 3 wulan, Mas. 3 wulan umure ana. Untuk usia kisaran 3 bulanan, teman-teman ya. Nggih. Yang ini 7 juta harga masih nego, dapat pedet jantan Lemosin ya, miliknya Mas Tova. Seperti ini, teman-teman ya. Sing tunggal mana yang di Mas Bro, ini kono ya. Tunggal mana yang di kene kono ya. Oke, pekonnya piro? Oh, 6.000. Oke, lah pekon ini 6 juta, teman-teman ya. Ya, usia mungkin hampir sama, kisaran 2,5 sampai 3 bulan ya. Untuk harga 6 juta seperti ini, pegon pedetan jantan ya. Ganteng. Ganteng, teman-teman ya. Kayak sinya kali yang ganteng-ganteng ya. Untuk tinggi 1 meter ada. Ya, 1 meter lebih. Piro Mas Tova sing iki? 6.000 telu, 6 juta 300 ya. Ini membeli utang. Iya. Oke, kita geser di sini. Ini ada mewajok, teman-teman ya. Iya. Iki lek umur ana 4 bulan sak menunggu. Cuman kurang suson ya. Kurang comboran, Pak. Kurang comboran, kurang suson. Ini usianya 5 bulan. Iya, hasilnya seperti ini, teman-teman ya. Usia sudah 5 bulan ya. Pedet jantan Lemosin untuk harga 6.300. Ya, 6.300. Benengat benenjo apa pegelen. Iya. Lagi pinter Mas. 7,5. Mas Lemosin juga ya, jenis jantan atau 7.500. Miliknya Mas Tova ya. Ini Mas Tova miliknya agak miring-miring harganya, teman-teman ya. Ini teman-teman bisa pesan langsung sama Mas Tova, nomor saya cantumkan di video ya. Seperti ini. 7.500 dan harga juga masih nego, dapat pedet jantan Lemosin. Iki lek umur pirang wulan Mas Tova? 4 bulanan. 4 sampai 5 bulan untuk usianya ya. Oke, ini Mas Tova. Kita lanjut rono ya aku ya. Kita lanjut di sini. Tapi lanang sih ay. Oke, pamit ya. Ini siapa sih Mas Bro? Iki tunggal enggak iki? Mal. Oh, sing iki enggak ya? Oke. Iki pinten iki, Mas? Oh, 7,5 ya. Oke. Ya.
Ini masih miliknya Mas Tova, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Yang paling kanan ini harga 7.500. Masuk jenis lemosin ya, jantan. Usia kisaran 3 bulanan, teman-teman ya. Iki pegon kita niki. Harga sama, Mas. 6.000. Oh, 6.000 nggih. Ya. Pegon seperti ini 6 jutaan delik atau do kepala nih. Seperti ini, teman-teman ya. Pegon jantan. Ya, pedet 6 juta. Nah, yang ini 7.500-an, teman-teman ya. Masuk lemosin usia 3 bulanan, lebih sampai 4 bulanan mungkin ya. Miliknya Mas Tova. Oke. Untuk harga rata-rata miliknya Mas Tova ya, 7 juta lemosin. Kita lanjut. Matur suwun Mas ya. Kita lanjut. Amit Pak nggih. Kita lanjut di Pak Haji Sidik ya. Kita lanjut di Pak Haji Sidik. Ya. Ini miliknya Pak Sidik, Malbor. Simental Malbor ada, lemosi juga ada. Selamat pagi. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam iki. Kok nggowo Sidik kita ini iki? Wis payu kabeh ya. Banyak 48. Di rumah nggih. Sudah laku 40 ekor nggih. 48 ekor Pak Sidik. Iki Amit, regi pinten sing paling? Ini 10 jutaan. 10 sampai niki nggih. 12 jutaan iki. Oh, 2 iki 11 merah marun iki nggih. Oh, 10 siji tok iki ya. 2. Oh, 2. Sing 3 11. Sing 3 11. Nggih, siap. Oke. 9 nggih. Oh, sampai ini siap. Ya. Kita di 10 juta, teman-teman ya. Kita di 10 jutaan jenis lemosin ya, pedet jantan lemosin. Harga 10 juta miliknya Pak Haji Sitik ya. Ini kalau umur mungkin kisaran 4 sampai 5 bulan, teman-teman ya. 1 2 ada 2 ekor ya. Harga sama 10 juta. Sama-sama masuk lemosin. Cuman warnanya ini yang merah marun ya. Cukup bagus warna nih. Untuk tulang-tulangannya hampir sama. Orang bayar kok. Kita geser di 11 juta ya. Ada 3 ekor, teman-teman ya. Harga 11 juta. Nih. Ya. Semental Malbor dan Lemosin Cross. Mantep lemosin cross tulangan kakinya ya, kelihatan ya. Malbornya juga cukup bagus. Harga sama 11 juta dan harga juga masih nego. Usia atau umur mungkin kisaran 5 bulanan. Oke, lanjut. Kita lanjut di 9 jutaan, teman-teman ya. Yang ini ya. Ada 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 ekor harga sama 9 jutaan ya, jenis jantan. Masuk lemosin.
Usia kisaran 4 bulan setengah. Ya, yang ini ya harga 9 jutaan, harga juga masih nego. Ya, barangkali teman-teman berminat bisa menghubungi Pak Haji Sidik. Oke, kita geser lagi di 8 jutaan ya. Jenisnya limosin jantan. Ya, pedetan jantan limosin. Harga 8 jutaan yang ini. Nah, ini limosin ya. Kelihatan ya. Limosin ya sampai sini. Dan yang satu ini masuk pegon. Ada 2 ekor pegon, teman-teman ya. Harga sama 8 juta. Ini kalau saya milih ya milih limosin ya. Saudara Sugeng, juara pulang. Ini cukup mantep tulangannya, cuman agak kurus ya. 8 jutaan. Ini yang super-super sudah laku semua, teman-teman ya. Oke. Untuk miliknya Pak Cicidik, harga yang paling rendah 8 juta. Ya. Jenisnya limosin jantan. Biasanya di sini full, teman-teman ya. Cuma sudah laku 48 ekor ya. Oke, lanjut. Kita lanjut masuk ke sana. Miliknya Mas Agung. Matur suwun Mas Sidik. Oke, sami-sami. Nggih. Amit. Mas. Pinten Mas? 9. Giring terus. Ini ada 9.000 atau 9 juta ya. Masuk simental, teman-teman ya. Jenis jantan. Iki lek umur ana 4 tanggulan Mas, Bro. Kisaran 4 bulanan untuk usianya. Cukup bagus barangnya ya, 9 jutaan, harga juga masih nego ya, simental jantan. Oke, kita lanjut di sini. Nenek ini pinter Mas, 10 seperempat ini, kodo. Kita lanjut di 10 juta lebih, teman-teman ya. Yang ini jenisnya limosin, yang ini limosin cross ya. Usia mungkin kisaran 4 bulan ada. Ini cukup bagus ya. Miliknya Pak Haji Toyo yang ini orangnya. Oke. Ya. Cukup bagus barangnya. 2 ekor harga sama 10 juta lebih ya. Hahaha.
Lek niki pinten, Mas? 10 nggih. Niki padha. Ya, 2 ekor kan sama. Iki padha, Mas, gak? Oh, nggih, 10.8. Ya, 2 ekor ini 10 juta, teman-teman ya, jenisnya Lemosin. Usia kisaran 4 bulan setengah sampai 5 bulan seperti ini, ya. Mas Lemosin Cross, kepalanya ada warna putih yang ini. Harga sama 10 juta. Jenis jantan ya, Lemosin. Nah, yang sebelah ini 10.800. Cukup superan yang ini. Nah. Dan ini, Mas. Rolas. Oh, nggih, sama. Nah, ini 12.500, teman-teman ya. 12.500 dapat Lemosin ya, masuk bakalan. Cukup gede barangnya. Iki lek umur ana 6 bulan, Mas. Usia kisaran 6 bulan, teman-teman ya, yang ini. Jenisnya Lemosin murni ya, kriwul. Ini juga sama ya, jenisnya Lemosin warna merah marun, cukup bagus. lima belas setengah yang ini, teman-teman ya, atau 15.500 masuk bakalan. Ini umur ono pitung bulan, Mas. Oh, 7 sampai 8 bulan ya untuk usianya. Mantap. Mantap, teman-teman ya, yang ini. 15.500 dapat Lemosin ya, umur 7 sampai 8 bulan. Masuk Lemosin Cross. Tulangan kakinya gede, teman-teman ya. Mantep. Lek niki, Mas Agung. 15 nggih. Lah yang ini 15 juta, teman-teman ya. Jenisnya Lemosin murni. Tulangnya juga cukup gede. Ya, cukup bagus warnanya merah marun dan panjang juga barangnya. Ya. 15 juta. Lemosin. Pinten, Mas? Pinten iki? Hah? 14.000. Oh, 14 nggih. Kontrakane, Pak. Iki bakale pembeline iki. Bakale pembeli pos ini. Pembeli. Iki pedagang iki. Nggih. 14.000 ya iki ya. 14 juta. Cukup bagus barangnya ya. 14 juta net. Ya, harga 14 juta masuk Lemosin murni. Iki lek umur ono 7 bulan, Mas. 6 sampai 7 bulan. Guwanteng, teman-teman ya. Guwanteng. Ya, guwanteng. 14 juta harga juga masih nego miliknya Mas Agung. Pak Haji Toyo. Ya, miliknya Pak Haji Toyo, sama saja. Dulure, teman-teman ya, Mas Agung ini adiknya Pak Haji Toyo. Ya, seperti ini 14 juta pedet jantan Lemosin usia 7 bulan seperti ini. Mantep barangnya. Oke, mungkin cukup sekian video kali ini ya. Untuk jenis pedetan dan bakalan ya, jenis Lemosin.
Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.